Guys, balik lagi di YouTube channel Maria Novita. Dan kali ini aku mau membuat cimol. Bahan-bahannya ada 250 gram tepung tapioka atau tepung sagu, 2 siung bawang putih, ini ada kaldu bubuk, 1 sendok teh. Ini ada lada, ladanya 1/4 sendok teh, dan ini garam 1/2 sendok teh, dan ini tepung terigu 1 sendok makan. Mari kita buat. Siung bawang putih yang sudah dihaluskan, terus kita campur kurang lebih 350 ml air. Nah, terus nanti kita masak sampai mendidih. Sambil nunggu bawang putih sama airnya mendidih, kita masukkan bahan-bahannya tadi ya. Ini 250 gram sagunya. Ini tadi kita campur semua ke dalam sini. Nanti kalau itu udah mendidih, kita masukkan air larutan bawang putihnya ke dalam tepung sagu ini ya guys. Ini airnya udah mendidih, kita matikan. Dan bawang putihnya kita campurkan perlahan-lahan ya guys. Terus nanti diaduk. Oke. Ini diaduk terus sampai kalis ya guys. Sampai kalis begini. Baru nanti kalian bulat-bulatin ya adonan cimolnya. Dibulat-bulatkan ya cimolnya. Nanti kita masuk ke minyak gorengnya. Cimol tadi itu dimasukin ke minyak goreng yang dingin ya guys, jangan dipanasin dulu minyak gorengnya supaya enggak meledak-meledak pas digoreng ya. Tapi buat goreng cimolnya kecil aja ya guys, nanti kalau dia udah setengah matang baru apinya boleh normal lagi. Oke, cimolnya digoreng. Cimolnya guys sudah jadi. Kalian bisa pakai bon cabe atau bumbu barbeque atau apapun itu ya bumbu. Pokoknya kalian bisa kreasikan itu sesuka hati kalian. Jangan lupa kalian subscribe, komen, like jika suka video ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.